saya merasa benar-benar terhormat bila diundang oleh PENA menerusi sahabat dekat saya, Pian Habib. Di Temerloh, tempat saya berkiprah sekarang ini, sudah dua kali saya buat program yang dipanggil Santai Seni. Ia pada tahun lalu dibuka oleh sastrawan negara Pak Samad Said, Datuk Seri. Dan terakhir bulan lalu, Santai Seni yang kedua, di mana menghimpunkan beberapa orang penyair yang datang dari ibu kota ataupun dari negeri Pahang sendiri. Bagi saya, kegiatan kepenyairan, kegiatan kesenian, kesusastraan harus dikekalkan dan dimantapkan. Makin maju katanya kita ini, kita perlu bersama dengan mereka yang berfikir dan menuangkan fikiran mereka di atas kertas yang akan abadi. Sebab itu saya pernah menulis dalam satu pengantar kepada seorang teman yang untuk pertama kalinya mengeluarkan sebuah antologi puisi. Saya katakan bahawa tokoh-tokoh besar, pemidato-pemidato seperti Soekarno, Nkrumah, Jawaharlal Nehru, semuanya hebat. Kalau di rantau kita, Zulkifli Muhammad dan lain-lainnya, memang hebat menyampaikan ide pemikiran menerusi pidato yang betul-betul menyengat. Tetapi penyair, Rabindranath Tagore, Allama Iqbal, Jose Rizal dan lain-lainnya, Khairil Anwar, Usman Awang, meninggalkan tulisan-tulisan abadi yang tidak akan hilang untuk selama-lamanya. Sebab itu saya selalu menganjurkan teman-teman, menulislah, tinggalkanlah tulisan untuk generasi yang akan datang. Saudara-saudaraku sekalian, saya berharap hubungan antara para seniman, para sastrawan, para penyair dengan semua pihak termasuk para pentadbir harus dekat. Memang saudara-saudara harus non-partisan, itu yang terbaik. Tapi tidak berarti bahwa kita perlu memisahkan diri. Seni itu menyatukan, puisi itu juga menyatukan. Oleh sebab itu, ketepikan perbedaan warna politik dan kita satukan semua. Saya rasa bahagia dengar ramai yang sudah dipanggil. Seven Sim dah dipanggil ke sini untuk berpuisi dengan saudara. Samsul Iskandar sudah katanya sudah dipanggil. Fazil ya, Lembah Pantai. Ya, sudah pun juga dijemput kemari. Dan malam ini giliran saya dari Parlimen Temerloh
untuk menemui saudara-saudari yang dikasihi. Dengan kehadiran saya, seperti mana yang Dr. Presiden sebut, saya harus menjadi saudara baru di PENA. Walaupun mualaf di PENA, tapi saya percaya hubungan ini akan lebih kental bagi masa-masa yang akan datang. Tadi sebelum datang jam 6 tadi, saya catik-catik sikit beberapa patah perkataan. Ya, kalau mau dipanggil puisi, ya panggillah. Kalau tidak, panggil apa saja. Hari ini aku berpuisi lagi tentang buana, tentang bumi kita, sungai kita, hutan kita, pantai kita, bukit kita, gunung kita, selat dan lautan kita. Semua terasa sudah tidak bertaut lagi, sudah terpisah dan tercerai. Sang belacak dan siput-siput di paya bakau tidak seramai dan tidak semeriah dulu, menari dan berdendang di lumpur. Unggas di puncak bukit, burung-burung berwarna, sang helang, sang kenyalang, murai, merbuk, semakin hilang. Air sungai semakin kering, dan pantai tidak seindah dulu. Pohon-pohon besar tumbang menyembah tanah, justru harganya mahal sekali. Hutan raya hari ditebang semua, dan ramailah yang kaya, wang berlaksa, berselepang, berbintang dan bergelar. Alam kita tidak cantik lagi, comot di sana sini, suram dan hambar sekali, akibat kegilaan manusia yang rakus nafsu serakahnya, memunggah dan menjarah isi alam seluruhnya. Dan kita hanya mampu berkumpul di sini untuk baca puisi tentang keindahan yang hilang. Terima kasih.